Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang manis, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini di hari Rabu. Nah, anak-anakku yang solihah, hari ini anak-anak akan diberikan materi pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya kita diberi kelancaran dalam belajarnya, diberi ilmu yang manfaat yang barokah di dini wa dunia wal akhirah. Nah, anak-anak, kita sebelum membaca doa belajar, kita bacakan surat Al-Fatihah dulu supaya kita dalam belajarnya nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke? Okay? Kita mulai ya. Kita awali dengan sikap manis. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, sekarang doa mau belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Hani akan menerangkan tentang tema tanaman. Nah, sebelum tema tanaman ini kita mulai, marilah kita mengingat-ingat yang terlebih dahulu kemarin yang diajarkan sama Bu Fitri tentang apa? Tentang rukun iman. Kalau kemarin Bu Fitri menerangkan tentang rukun iman, iman itu ada berapa, Nana? Ada 6. Iman apa saja? Ayo kita ulangi bersama-sama. Nomor 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada apa? Kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Sekarang Bu Hani akan menerangkan tentang rukun iman yang ketiga. Apa berarti? Ayo, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada malaikat. Oh, kok malaikat? Apa yo? Kitab ya. Iman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Nah, sekarang Bumi akan menerangkan tentang kitab-kitab Allah yang jumlahnya 4. Apa saja, Bu? Kitab Allah itu nomor 1, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Yang kedua, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kitab apa? Al-Qur'an. Siapa diturunkan kepada siapa? Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ngerti anak-anak? Ada berapa tadi? 4. Ya, ingat-ingat, ulangi lagi. 1, Zabur. 2, Taurat. 3, Injil. 4, Al-Qur'an.
Paham ya anak-anak ya? Ngerti ya? Nah, silakan diingat-ingat. Terima kasih. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang kedua, silakan dibuka halaman 5. LKS halaman 5 ya. Di sini anak-anak diajak mengurutkan, urutkan buah dari yang terkecil ke terbesar. Urutkan dengan angka 1 sampai 5. Nah, di sini jumlah buahnya berapa anak-anak? 5. Yang paling kecil yang mana? Kalian lihat di sini. Oh, yang kecil yang ini, Bu. Gambarnya apa ya? Siapa yang tahu? Strawberry. Oh, kecil Bu, strawberry. Nah, yang nomor satu ini. Kemudian yang nomor dua yang mana? Ayo, yang mana ya? Kalian cari. Mana ya, mana ya? Oh, ternyata ini. Bu, apa ya? Jeruk. Dikasih angka berapa? 2. Selanjutnya juga gitu. Nah, dicari nanti yang mana yang nomor 3, yang mana yang nomor 4, dan yang paling besar yang mana, dikasih angka 5. Ya? Oke anak-anak? Nah, anak-anak, untuk materi yang ketiga di hari Rabu ini, kalian buka di halaman 6. Di sini Bu Hani atau anak-anak diajak mengamati, amati beberapa buah dan irisannya. Sebutkan namanya, lalu warnai gambar buah sesuai aslinya. Nah, seperti di sini. Contohnya, ini buah apa ya? Pepaya. Biasanya pepaya warnanya apa ya, Bu ya? Ada yang hijau, kulitnya loh. Ada yang hijau, kemudian ada yang oranye. Kalian boleh mewarnai. Ini hijau, kemudian yang ini di dalamnya oranye. Kemudian ini isinya biasanya warnanya apa? Dikasih warna juga. Isinya biasanya warna apa, Cak? Warna hitam. Boleh seperti ini. Diwarnai sebagus mungkin. Kemudian, nah yang kedua, siapa yang suka buah ini, ayo? Buah apa, ayo? Buah durian. Enak sekali duriannya. Durian di sini biasanya warna apa? Ada yang kuning, ada juga yang hijau untuk kulitnya. Kemudian dalamnya, Cak. Dalamnya warna apa ya biasanya? Siapa yang tahu? Warna kuning. Di sini juga ada warna kuning, Cak. Nah, rasanya enak sekali. Yang ketiga, siapa yang tahu buah apa ini? Buah jeruk. Nah, ini jeruk. Jeruk ini biasanya juga warnanya ada yang hijau, ada yang orange. Nah, di sini jeruknya warna orange, Bu. Bu, saya maunya orange, Bu. Boleh. Bu, saya mau warnanya hijau, Bu. Boleh. Silakan sesuka hati. Dan di sini biasanya kalau jeruk dalamnya warna orange. Daunnya, ayo. Siapa yang tahu daunnya biasanya warnanya apa, yo? Warna hijau. Yang terakhir, apa yo? Siapa yang tahu buah apa yo? Buah apel. Nah, di sini buah apel. Nah, ini juga macam-macam warnanya aja ya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, banyak sekali macamnya. Buah warnanya buah apel ini, kalian sesuka hati kalian pilih yang bagaimana ya, asalkan diwarnai sebagus mungkin. Nah, anak-anak,
kalau tadi sudah tahu warna-warnanya. Nah, seperti ini Bu Hani mau warnanya kayak gini. Oh, loh. Oh, disama-samakanlah. Oh, ini loh kayaknya gini ya. Oh, tak warna seperti ini. Tapi kalian boleh mewarnai walaupun tidak seperti punyanya Bu Hani. Menurut kalian yang bagus yang mana? Boleh kalian warnai seperti itu. Ya, anak-anak? Oke. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini apa? Yuk kita ingat-ingat. Yang nomor satu, menyebutkan kitab-kitab Allah di voice note ya. Seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu di voice note dulu, kemudian dikirimkan di grup. Yang kedua, mengurutkan benda dan mewarnai gambar di halaman 5 dan 6. Coba kalian kerjakan, setelah dikerjakan baru difoto dengan anaknya. Oke anak-anak. Nah, kalau sudah difoto baru dikirimkan ke link ya. Terima kasih anak-anak. Ayo, sebelum menyelesaikan tugas ini, kalau sudah selesai, anak-anak sudah selesai, kita berdoa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita membaca surat Al-Asr. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekarang doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.